Gimana kabarnya kawan-kawan? Oke, kali ini kita akan nge-vlog ya. Nge-vlog ke arah proyek Jalan Tol Japek 2, yaitu melalui via kawasan Surya Cipta Karawang Timur. Kita mulai dari gerbang Surya Cipta Karawang Timur. Jadi kita arahnya untuk menuju proyek jalan tol, yaitu jalur alternatif, kita tidak usah tengok kiri tengok kanan ya. Ketika kita menemui persimpangan, kita jangan terpengaruh, lurus saja, lurus ya, sampai ke ujung batas kawasan Surya Cipta. Nanti kita ketemu di sana ada PT Prowet ya, bisa kita lihat, bisa kita melewati PT ILC Logistik Surya Cipta. Oke, kita fokus dulu ya mengendari kendaraan. Nah, di sini ada proyek jalan, ada perbaikan jalan ya. Kita ambil ke kanan, ikuti iringan mobil-mobil kecil ini. Ya, jadi kita lurus saja ya. Lurus saja ketika kita menemukan persimpangan, perempatan, pertigaan, kita lurus saja. Tidak usah terpengaruh kiri kanan. Kita mentok sampai ujung ke belakang kawasan Surya Cipta. Oke. Kali ini perjalanan di pagi hari ya, sekitar jam 8 lewat. Jadi cuaca agak cerah. Alhamdulillah tidak hujan ya. Tidak hujan, tapi ini jalan begitu tidak nyaman juga ya. Tapi tidak apa-apa lah, kita lanjut saja. Nah, ini ada jalan keluar itu ya. Jadi kita jangan keluar, kita lurus saja. Lurus saja. Nanti di depan ada perempatan kembali, dan kita bisa melihat ada proyek pembangunan PT pabrik ya. Jadi kita lurus nanti ya. Kita lurus, kita bisa melewati PT Isuzu ya. Isuzu. Dan kita bisa melewati juga PT ILC sebelah kanan, dan kita bisa melewati juga setelah itu Pawon. Nah, ini perempatan ya. Perempatan, kita lurus. Oke, kita lurus saja ya. Jangan terpengaruh. Oke.